Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini saya mau buat nasi goreng mamaku, yaitu nasi goreng gaplek. Jadi nasi terus ditambah dengan gaplek ya. Jadi hitam itu. Zaman aku kecil mamaku suka buat nasi goreng ini, teman-teman. Simpel banget tapi enak. Nasi putihnya, bahan-bahannya cuma bawang putih, cabai, garam. Kita ulek. Nah teman-teman, sudah jadi, sudah halus. Nah teman-teman, sudah matang ya. Nah teman-teman, nasi goreng gapleknya sudah jadi. Telur dadar ya, simple banget. Sing penting warak ya. Sekarang kita coba makan ya teman-teman. Bernostalgia ya, ini nasi goreng zaman saya kecil seperti ini zaman dulu. Beras masih sedikit ya, maksudnya masih jarang, masih mahal ya beras. Zaman dulu beras itu masih mahal. Jadi ibu saya kalau mau banyak nasinya itu dicampur sama ubi. Ya, dicampur sama gaplek kayak gini. Kalau gaplek kan awet karena habis dikeringin. Nah, ayo teman-teman kita coba, kita bernostalgia lagi dengan nasi goreng gapleknya Maimam. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun bumbunya sederhana banget, tapi rasanya itu gurih. Enggak percaya cobaan. Enak tenang. Ubinya ini pulen banget. Kayak tadi tuh saya cuma potong-potong, habis itu direndam satu malam. Paginya baru saya tiriskan, terus tak potong-potong kecil kayak gini, baru dikukus. Jadinya bagus. Wah, enak rek. Ini kalau nasi goreng gaplek tuh bunyinya telur. Kalau di zaman dulu saya, telurnya bukan telur ayam. Kalau telur ayam eman ya, biar dikasih menetas, biar berkembang biak. Zaman saya kecil telurnya itu telur bebek. Telur bebek. Kadang juga pakai ikan asin. Yang kecil-kecil itu banyak sisiknya. Seperti itu. Kalau
teman-teman ya yang kelahiran 80-an pasti ngerti makanan yang kayak gini. Kalau di desa ya, tinggal di desa, kalau anak zaman sekarang mana ngerti makanan ginian ya. Wah, wareknya itu benar-benar kenyangnya itu mantap. Sebentar ya teman-teman. Rasanya mantul, mantap betul, pedisnya pas. Saya udah nggak kasih garam karena tadi pesta coy, udah tak kasih garam, pas. Oke lah teman-teman, makannya sudah selesai, kenyangnya udah benar-benar kenyang. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.